Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari hasil mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Positif. Gelombang PHK mulai terjadi. Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan mencapai 2,8 juta. Nasib malang menimpa Irsyad Rojali, pegawai salah satu televisi swasta di Jakarta ini terpaksa mengalami pemutusan hubungan kerja saat pandemi COVID-19. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah. Sore ini Tauhi Channel Humanity Care melakukan penyaluran makanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Donasi dari para muhsinin sudah kita distribusikan kepada ikhwan dan janda du'afa, semoga bisa membantu meringankan beban mereka. Jazakumullahu khairan kepada semua muslimin yang telah memberikan donasinya kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyusuri lorong demi lorong, gang demi gang, agar donasi dari para donatur sekalian dapat sampai ke tangan yang tepat. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh muslimin. Dukung terus kegiatan Tauhi Channel Humanity Care. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.